Ah, inilah artis kesayangan Wapa daripada orang kata teringat lagu Kawan yang saya sehingga sekarang orang kata dirindui oleh peminat beliau. Tak lain dah tak bukan inilah our legend Ruhin. Jadi tukang pegang mic. Cantik jelita makan hati tau. Tunggu di Wapa TV. Eksklusif Wapa TV bersama dengan our legend kesayangan rakyat Malaysia, Ruhin. Oh my god. Ramai peminat you di Wapa TV yang PM. Bila nak interview our legend Ruhin? Sesuatu yang luar biasa. Boleh bangkit tak sekejap? Boleh bangun tak sayang? Alamak. Sakit hati ni, sakit hati. Sakit hati. Ha, okay. Mentir cantik kurung macam nak dara balik ni. Ha, walaupun ada anak dara tu ha. Ha. Ha, yang penting you. Apa rahsia sebenarnya you orang kata? Dapat kelihatan remaja. Yang itu tak adalah rahsia. Tapi buat masa sebelum ni saya ada cedera. Jadi berat badan saya memang naik. Tapi dalam setelah pulih sekarang ni saya banyak fokus dekat exercise. Pasal nak release single baru. Jadi nak pastikan yang apa dari segi stamina atau persediaan tu akan lebih baik lah dan mantap. Berapa lama nak dapat body macam ni? Setengah orang kan, Ruhin, maaflah kan, banyak artis-artis di luar sana menggunakan ubat-ubatan, buat pemedahan bariatrik kan, untuk kelihatan cantik, kelihatan langsing, kelihatan slim. You percaya tak dengan benda-benda ni? Macam saya memang daripada hari Isnin sampai hari Jumaat, selepas saya dropkan anak-anak saya, yang lelaki umur dia 12 tahun, selepas saya dropkan anak saya daripada sekolah, saya akan setiap terus pergi gym dan akan cuba habiskan masa dalam 2 jam setengah ke 3 jam lah untuk preparation. Harapan Ruhin untuk comeback. Yeah. Single terbaru. Saya harap saya masih lagi diterima. Saya harap saya tidak akan sia-siakan harapan peminat saya masih lagi mendoakan saya. Sorry buat apa mencelah. I antara jutaan peminat you. Excuse me. Lagu Kawan tu sampai sekarang I rasa itu berhantu. Itu tak nak kecewakan tu. I tak sabar tau. Harapan mereka dan harapan saya juga. Saya harap saya akan kumpul peminat yang baru. Tapi itu semua bergantunglah pada rezeki dan nasib. Jadi saya, apa yang saya boleh buat daripada diri pihak saya sendiri, saya boleh bekerja keras, saya cuba berikan terbaik dan ikhlaslah dengan apa yang saya Untuk comeback seperti Ruhin kan sesuatu yang kata cabaran. Ya, maaflah kalau di sini saya mengatakan apa radio pun kurang memain lagu-lagu artis-artis legenda seperti Sheila Majid buat full album, Ella buat full album. Ya, dan kini you comeback dengan single terbaru. You takut tak bila lagu you tak dimainkan oleh DJ? Mestilah dia rasa takut. Tapi macam saya cakap lah, apa yang saya boleh buat daripada pihak saya, saya boleh bekerja keras dan cuba berikan yang terbaik. Dan harapan saya dari segi rezeki tu semua pecaturan Allah. Dan juga bergantung kepada sama ada mereka yang mendengar tak, sama ada mereka akan terima atau tak. Kalau saya risau sangat sama ada diterima atau tak tu, susah juga nak orang kata nak memenuhi tu. Tapi apa yang saya cuba berikan yang terbaik daripada pihak saya. Boleh tak Ruhin nyanyikan sikit single terbaru tu sikit je? Wajahmu kekasih, ku rasa ketenangan selubungi dirimu. Tiada perkataan mampu menyatakannya, betapa ku perlukan dirimu. Wah, suara tetap mantap, tetap maintain. Nah, sedikit petua penjagaan suara Ruhin. Penjagaan suara, saya masih lagi buat latihan vokal. Itu salah satu persediaan saya daripada exercise. Macam saya cakap lah, saya kalau boleh memang tak nak kecewakan mereka yang menyokong saya, yang mendoakan saya selama ini. Dan saya pun tak nak kecewakan diri saya juga sendiri. Kalau boleh, segala yang saya buat, saya cuba kalau boleh tak nak buat orang kata separuh jalan je, separuh hati je. Jadi saya, itulah doa saya, semoga masih lagi diterima lah. Ada ruang untuk saya dalam kesadaran sendiri. Ucapan buat peminat yang sentiasa merindui Ruhin. Terima kasih.
masih banyak. Saya tahu saya tak berapa sangat aktif kat social media, tapi kalau bila saya sekali aktif tu, orang kata dekat Facebook, dekat social media, saya sentiasa tersentuh dengan mereka yang sentiasa mendoakan saya, dan mereka doakan juga anak-anak, mendoakan saya dan anak-anak saya. In fact, kalau apa saja cerita terbaru, masa baru-baru ini, mak saya kesihatan tak mengizinkan pun, mereka cukup ikhlas, cukup orang kata mendoakan, saya mendoakan. Dan disebabkan itu, saya harap saya takkan mengecewakan. Terima kasih, Ruhi. We love you. Tak sabar nak tunggu single terbaru you, ya. Terima kasih banyak. Hai, saya Ruhi Lamani, Wafa TV.